Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama MM Bedowi dalam intip-intip pekarangan. Untuk kesempatan kali ini saya videokan, yaitu dalam episode Temanggung Memang Negeri Tembakau, yaitu pengolahan daun tembakau. Daun tembakau yang sudah cukup tua, yaitu warnanya sudah hijau tua kekuningan, akan diambil dalam satu pohonnya sekitar 2 atau 3 daun berturut-turut sampai habis, dan daun akan dikumpulkan untuk disortir atau diseleksi daun yang tua sekali, udah kekuningan atau banyak kuningnya, dan daun yang tua-tua matang atau yang hijau tua kekuningan. Dan ini akan dipilah-pilah dan disusun untuk diperam atau dimbu. Diperam sekitar 1, 2 atau 3 hari. Kemudian akan dirajang. Untuk pada masa kini pengerajangan yaitu kebanyakan dengan mesin pengerajang atau pemotong tembakau. Daun-daun akan disortir dalam beberapa, dalam dua jenis yang sudah tua sekali dan sudah tua, kemudian dirajang ukuran sekitar 2-3 mm potongan secara halus. Seperti lihat dalam video ini, yaitu tembakau rajangan yang sudah disusun di dalam regen. Pada musim atau saat pengolahan daun tembakau, hampir di semua sudut desa, kota, lapangan-lapangan akan penuh dengan penjemuran tembakau rajangan. Teman-teman semua, kita lihat ini adalah bagian dari tembakau rajangan yang sudah disusun secara rapi di dalam regen atau di anjang, kemudian dijemur sampai kering hingga dari pagi sampai siang hari. Sekitar jam 1 siang apabila panasnya penuh bisa kering. Apabila panasnya kurang bisa sampai sore, bahkan tidak bisa kering. Sepanjang jalan banyak penjemuran tembakau rajangan. Inilah hamparan lahan yang sudah habis tembakonya, sudah dicabutin untuk ganti tanaman yang lain. Dan ini adalah tembakau rajangan yang baru dijemur di sepanjang jalan di sebuah desa. Kawan-kawan semua, inilah sekilas tentang gambaran pengolahan daun tembakau. Ini akibat tidak kering atau waktu menjemur kehujanan atau tidak ada panas, maka akan menjadi tembakau owolan. Tembakau yang tidak kering dalam waktu satu hari. Apabila sudah kering, tembakau akan melayukan atau diem, dilayukan kembali, ditumpuk di dalam regen, nanti malam digelar sekitar 2-3 jam dan akan disusun menjadi jamangan-jamangan atau kumpulan tembakau, kemudian disusun di dalam keranjang-keranjang tembakau. Demikian teman-teman, jelas tentang tembakau rajangan di Kota Temanggung. Semoga menjadi sedikit pengetahuan bagi teman-teman semua. Beginilah pengelolaan daun, sekilas pengelolaan daun tembakau di negeri tembakau Kota Temanggung. Tetap sehat, tetap semangat, semoga bermanfaat.
Bagi teman-teman semua, silahkan like, komen, dan subscribe di channel ini untuk berkembang. Demikian, terima kasih. Kita lihat hamparan atau tumpukan daun tembakau. Tetap sehat, tetap semangat. Salam jaya pertanian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.